Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama channel Eko Aza. Saat ini saya berada di sekitar stasiun Tegaluar. Nah, ini dia Electric Multiple Unit CIT masih terparkir di peron stasiun. Lampu-lampunya juga menyala. Nampaknya ini sedang dilakukan instalasi atau pengecasan atau bagaimana. Nah, terlihat di dalamnya juga menyala lampunya. Wih, keren sahabat YouTube. Nanti kita akan melihat kemungkinan di siang hari ini pergerakannya apakah akan dicoba ke arah barat atau akan kembali ke arah Depok. Nah, kita tunggu saja ya perkembangannya di siang hari ini. Makanya sahabat itu tetap ikuti terus channel Eko Aza, jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol jempolnya agar bisa mendapatkan update terbaru. Wow, keren sahabat itu. Ini dia Electric Multiple Unit CIT yang sudah bergerak sendiri dari arah depo masuk ke stasiun Tegaluar. Kemungkinan akan diinstal kelistrikan dan persiapan untuk uji dinamis yang menurut informasi tanggal 16 November. Semoga saja seperti itu sahabat itu. Oke, tonton terus videonya sampai akhir karena ini sangat menarik sekali untuk disimak. Momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mantap. CIT bergerak ke arah Tegaluar.